www.aldohaidar.com. D'angolo. Pogba in marcatura. Palla in aria piccola, girata e il vantaggio. Gol di Lopicic, il montenegrino porta in vantaggio il tiro di Maitimo. Prima ancora la chiusura di Lichtsteiner, che qui perde l'avversario, perde il duello fisico con Lopicic. Buffone questa volta può solamente guardare. Ci ha mangambio che magari ne ha toccato di un pan per la cagna. Coba dilakukan, serang Lopicic! Shooter! Sebuah tembakan langsung dari serang Lopicic berhasil bersarang di pojok kiri jauh. Gawang dari Bika. Masih ditahan, coba utak-atik dia. Terlihat kehilangan keseimbangan. Diego Michel, shooter! Kemelut di depan gawang dari PSMS Medan, kemudian bola mantul ke Diego di syuting mengenai kaki Lopicic sebentar sehingga mengubah arah dan menjadi gol ketiga. Ya, tadi Amrizal sempat kehilangan keseimbangan. Luang kali ini Marlon, berikan kembali. Oh, kita saksikan luang kali ini Serdan Lopicic, masih Lopicic, otak-atik bola Lopicic. Gol! Ya, kualitas individu Serdan Lopicic. Kita lihat. Tekukan yang mematikan, shooting cukup keras, M. Ridwan gagal menghentikan laju bola shooting dari Serdan Lopicic. Fatir dia masuk dan ada sedikit injakan kepada kaki Alfa Fatir ya. Upaya sepakan penalti dari Lopicic. Sangat tenang di bawah tekanan luar biasa Serian Lopicic. Pojok kanan gawang dari Mitra Kukar. Dan semua hebat.
terbobosan. Kualitas luar biasa delivery dari Lovicic dengan kekuatan otot leher pas asu dari Marlon Silva. Beruang Bandung mampu kembali keadaan dan terjadi Persib Bandung dalam keadaan terjepit. Persib kembali papan. DriscoBooking.com. Tapi Mister lah yang dibentur. Tapi sebagai leader itu sudah jadi Lovicic. Kelayanan dari Persiba Balikpapan yang kembali dari Lovicic sebagai aktornya. Lakukan placing yang sangat cantik mengarah ke tiang jauh dari gawang Emas ya. Namun